Satay for sure. Nasi goreng. I love nasi goreng too. And recently starting to eat a lot of garu garu. Dalam YouTube Embassy of Indonesia Brussels diungkapkan nomor punggung yang diinginkan Sandy Walsh di Timnas Indonesia. Sandy Walsh menyebutkan nomor punggung 5 yang merupakan nomor punggungnya di klubnya saat ini, yakni Cafe Mechelen. Nomor punggung 5 disebutkan Sandy Walsh sebagai nomor keberuntungannya, meski dia juga menyebut nomor punggung 14. Namun di Timnas Indonesia telah ada pemain yang menggunakan nomor punggung 5 maupun nomor punggung 14. Sandy Walsh menyadari hal tersebut di balik impiannya untuk mengenakan jersey Timnas Indonesia. Nomor punggung 5 di Timnas Indonesia saat ini dipakai oleh bek milik Persebaya yakni Rizky Ridho. Sementara nomor punggung 14 dipakai oleh Kapten Asnawi Mangkualam dalam Piala AFF 2020 lalu. Angka 5 merupakan nomor punggung yang diinginkan Sandy Walsh, namun nampaknya Jordi Amat pun menginginkan nomor yang sama. Sebab Jordi Amat saat ini menggunakan nomor punggung 5 di klubnya, yakni Kaskupen, Liga Belgia.